check the mic and make sure it sound right, boys. Hyundai Elantra, generasi ketujuh. Jadi ini baru saja dilancarkan di Malaysia. Dan tahun ni agak menarik lah untuk Hyundai kat sini kan. Sebab sebelum ni dia ada Kona. Dan dia pun dah umumkan ada Sonata generasi ke-8 nanti. Tapi itu semua cerita lain. Sekarang kita nak tengok model yang baru dilancarkan ni lah. Jadi untuk pasaran tempatan ni, hanya ada satu varian. Ini saja, CBU dari Korea Selatan, Seoul. Harga dia RM158 atau RM159 lah. Jadi untuk penawaran atau pesaing dia ada, ini segmen C punya kereta. Pesaing-pesaing yang paling top biasalah Civic, Altis, ada paling dekat dengan dia sebab CBU juga, Mazda 3. So itu yang kita akan tengok, apa benda kelebihan, apa benda kekurangan Elantra ni berbanding yang lain. Jadi perbezaan paling ketara antara Elantra yang terbaru ni dengan model yang sebelumnya, yang tu yang anda paling dapat senang nak lihat lah, itu rekaan ataupun pendekatan diorang terhadap reka bentuk yang ditampilkan. Nak bercakap pasal design ni, dia ada susah sikit sebab subjektif kan. Jadi untuk saya, kalau nak tengok Elantra ni, dia ada dua je. Sama ada korang betul-betul suka atau korang tak suka terus. Kenapa saya berada di sisi yang kurang selesa atau kurang suka dengan reka bentuk ni, sebab satu je. Dia banyak gunakan elemen-elemen atau garis-garis yang sangat tajam. Dan bila tajam ni, dia kasi satu impression yang agak ngeri lah. Tapi itulah lenggok atau bahasa rekaan baru yang Hyundai nak terapkan. Lebih nampak sporty, agresif dengan line yang macam-macam ni. Itu kita boleh tengok pun. Kalau kat depan ni, tengok bonet je dah cukup. Line dia bawa ke bawah dan agak ketara, tebal dia. Tengok bahagian grill pun anda dah nampak. Sangat luas, sangat besar. Chrome hitam, tapi design dia pun tajam-tajam-tajam. Sampai ke lampu pun sama. Dia agak tirus tapi dia tajam, lonjong. Dalam tu ada 3 LED punya projector. Ada untuk yang low beam, lampu rendah. Ada juga untuk high beam. Dan semua ni sampai ke bawah lah, lip apa semua tu, ada elemen yang tajam-tajam ni. Fog light tak ada, tapi kalau kita tengok kat tepi tu ada 2 corong tu. Tapi tu corong yang betul lah, ada bukaan udara. Tak tahulah nak kasi sejuk brake ke apa, tapi ni bukan performance punya kereta lah. Mungkin untuk N-line dia orang kot. Jadi kalau kita tengok dari bahagian tepi ni pula pun sama. Kita dah tengok benda-benda yang busy kat depan tu, dekat tepi ni pun dia ada bawa elemen yang sama juga lah. Contohnya, kalau ada tengok bahagian rekaan rim dia saja, untuk saya dia terlampau banyak benda berlaku kat situ lah, design dia. Walaupun dia ada 5 spoke je sebenarnya, tapi nampak sangat busy dan sangat serabut lah. Tapi mungkin ada orang yang suka, saya tak tahulah. Sebenarnya saya rasa agak sibuk. Ada juga bash ataupun lencana smart stream teknologi ni. Ini kita akan tengok nanti. Ini pasal engine dengan transmission dia. Untuk cermin sisi, dia datang sekali dengan indikator ni lah. Itu yang kita jangkakan lah pun. Harganya pun RM159,000. So itu kita memang patut ada lah. Keyless entry, walaupun dia masih ada butang ni, nampak sedikit macam lama sikit. Cuma yang saya personally kurang faham dan kurang seronok bila tengok bahagian ni. Okey lah, shoulder line ni nampak besar, nampak best, dia ada bagi stance tu. Tapi kat bawah ni, tapi dia ada lagi line macam Y. So sangat macam, rasa macam tak perlu kot. Dia nampak jadi janggal lah. Dia ada banyak benda dan janggal bila ada kat tepi ni. Cuma yang saya suka, ikan bumbung ni bawa ke belakang, dipanggil macam ala-ala fastback. Itu agak-agak style jugalah. Dia bukannya slope terus ke bonet, tapi dia landai je turun sampai ke belakang. Tu saya rasa agak menarik sikit untuk Elantra generasi ketujuh ni. Jadi untuk bahagian belakang ni, saya ada lega sikit lah. Sebab saya agak suka sikit sebenarnya. Walaupun sama, dia tetap busy, dia tetap macam-macam berlaku kat belakang ni. Tapi at least dia ada benda-benda yang agak rugged lah untuk segmen dia. Pertama sekali kalau anda tengok jalur ni, lampu LED ni. So saya rasa dia agak style. Sebab biasa design macam ni, agaknya mungkin kita pernah tengok dekat Porsche Taycan ke apa kan. Tapi ni dia ada untuk Elantra, so agak cool lah. Bahagian ekor itik ni pun saya rasa sedikit terbesar. Tapi agaknya sebab itulah juga dia nak letakkan kamera kat sini. Sebab kalau tengok angle tu, berbanding kamera ni kat bawah, so dia lagi dapat wide untuk visual lah. Tu lagi senang nak perhatikan sekeliling lah. Selebihnya tak ada apa, exhaust sangat kemas sebab tak boleh nampak terus kalau dah dari angle bawah tu. Kemasan chrome hitam macam biasa yang ada kat depan, ada juga kat belakang. Untuk boot, dia boleh ada satu feature. Kalau kunci korang dalam poket, datang dekat je, dia akan buka terus. So, tak ada power boot, dia boleh terbuka macam ni je. Dan ruang yang tersedia sebenarnya sangat luas lah. Sebab atas kertas, ruang dia 474 liter. Untuk sedan si segmen, itu agak besar.
Jadi untuk ruang dalam ni, saya ada rasa seronok dan lega sikit lah duduk dalam Elantra ni sebab dia ada banyak benda ataupun pendekatan yang menarik dalam rekaan kabin dia. Banyak sangat tu sampai saya pun tak tahu nak mula di mana, tapi saya rasa saya nak sentuh satu dulu option dalaman yang ditawarkan lah. Kalau anda tengok yang kereta kita ada ni, unit yang kita ada ni, kalau perasan, panel sebelah kanan dia ni, dia ada warna kelabu dan juga yang cerah sikit ni lah. Dan warna cerah ni sebenarnya, kalau tengok pula sebelah kiri punya panel pintu, dia semua hitam je. Dia bukan Hyundai nak buat kelakar, salah pasang ke apa, tak ada. Dia memang disengajakan macam tu. Sebabnya, Hyundai kalau tengokkan benda ni, dia nak createkan satu ruang yang warna cerah ni, dibawa sampai ke sini, dia nak createkan satu ruang yang seolah-olah ada sense untuk driver tu, dia punya ruang sendiri lah. Itu mula-mula saya tengok tadi, saya rasa macam tak ada benda pun, tapi bila dah duduk, saya rasa saya boleh faham benda tu. Dia rasa best bahawa ini space ni, kita punya lah, driver lah yang kena control, yang untuk kawal semuanya kan. So dia rasa menarik, dan tak pernah lagi saya nampak ada kereta yang macam ni lah, 2 ton punya beza kan. Tapi pilihan kedua, kalau nak all black pun ada, interior all black. Dengan bahagian ni, fabric dah jadi leather hitam lah. Itu yang biasa lah. Kalau kita tengok bahagian skrin ni, depan pemandu ni dan juga yang dekat sini. Ni biasa ciri yang macam ni, lebih kurang kita dapat tengok biasanya dekat model macam E-Class, Mercedes, S-Class kan. Tapi sekarang dia ada untuk si segmen. So, saya rasa menarik lah, walaupun resolution dia tu taklah sama. Ni mungkin lebih rendah, yang Mercedes punya lagi mahal. Tapi ideanya ialah paparan yang luas yang macam ni, agak-agak menarik dan modern lah untuk bagi untuk kereta si segmen ni kan. Dan tapi untuk Apple CarPlay Android Auto ada, tapi masih kena masuk dengan kabel. Jadi untuk kawalan aircon, dia ada dua zone kat atas ni, mudah je nak kawal dia. Bila kita go bawah sikit, dia ada satu USB bawah ni. Dan untuk yang ada phone boleh charge wireless tu pun ada, dia punya platform kat bawah ni lah, senang just taruh dan boleh charge lah. Best juga tombol dia ni, rasa bila pegang cukup satu tangan saya, so lagi sedap dan lagi senang nak pegang dia. Kat tepi dia tu ada pilihan untuk drive mode, kamera, parking sensor, brake elektrik dia semua ada letak kat tepi tombol ni lah. Dan satu lagi juga USB punya port ada dekat dalamnya. Dan bahagian depan ni sebenarnya untuk pasaran lain, sebenarnya space ataupun ruang untuk pembesar suara satu, tapi kita tak ada lah, itu ditutup aja. Selebihnya atas ni kamera sensor untuk sistem keselamatan kat depan tu. Oh, satu lagi untuk bahagian depan ni, kiri dan kanan, penting untuk diberitahu, dia ada ventilated lah, maksudnya ada liang untuk sejukkan. Kalau anda nak heater pun ada juga, tapi biasa kita tak pakai heater lah kot. Untuk apa, liang ni untuk lagi sejukkan, mungkin itu berguna. Cumanya sebelah kanan pemandu ni, kawalan elektrik dia punya larasan tu, penumpang tepi tak ada, dia semua manual je lah. Lagi satu benda yang saya suka juga adalah rekaan steering ni lah. Kalau tengok dia sedap pegang, macam biasa, tapi dia ada bahagian rekaan bawah ni, saya tak tahu untuk apa, mungkin nak letak tangan bila cruising ke apa, tapi dia agak cool lah, dia agak kasih lain sikit untuk Elantra ni kan. Selebihnya butang kawalan semua macam biasa. Dan perlu juga saya nak sebut sekali lagi, kemasan ataupun fitting yang digunakan untuk Elantra ni sangat-sangat kemas dan menarik lah. Pilihan fabric dia dengan kemasan ala-ala aluminium kat untuk Twitter ni. So dia nampak busy dan dia nampak sangat agak elegan dan futuristik sikit lah. Tengok line 3 ni. Jadi ya, itu saja. Kita ke belakang pula. Jadi dekat belakang ni pun rasanya untuk Elantra ni, space dia atau ruang yang ada, saya rasa kenalah dengan dia untuk si segmen punya kereta kan. So macam saya pun duduk, tak ada masalah lah. Kaki luas, ruang kepala sikit macam kena rambut, tapi tak adalah terkena ataupun apa, terantuk ke, tak ada. Cuma kat belakang ni, kalau tadi saya kat depan, saya kata saya faham bila Hyundai nak buat macam satu, create satu sense untuk driver tu. Tapi kat belakang ni dia pelik sikit sebab panel sebelah kanan ni masih dengan warna cerah macam kat depan, tapi sebelah kiri dia hitam semua. Itu saya tak faham sebab tak ada kesinambungan pun nak ke belakang ni kan. Jadi itu agak janggal lah, dia macam nampak salah pasang lah untuk belakang ni, tak tahu. Tapi itulah dia. Untuk yang option yang macam ni, memang sampai ke belakang ni ada. Selebihnya, aircon van ni, angin yang keluar tu sebenarnya agak kuat juga sebenarnya. Sekejap je untuk sejukkan ruang belakang ni. Itu satu kelebihan dia. Agak lain juga, biasanya tempat duduk ni, biasa kalau kita tengok pakai kulit, dia terus je lah kulit keseluruhan. Tapi untuk Elantra ni tak, bagian belakang ni dia letakkan fabric sama yang kat pintu ni tadi. So, itu mungkin sikit kelainan dia ataupun mungkin juga sikit benda yang anda kena jagalah kalau pakai kereta ni.
Jadi untuk sistem janaan kuasa dia ataupun enjin tu, smart stream teknologi tu gunakan enjin 1.6 liter. Dia port injection bukan direct injection. Hasil kuasa output dia 121 HP dan juga 154 Nm torque. Jadi pecutan 0 ke 100 pula dalam 10.4 saat. Semua kuasa dari enjin tadi disalurkan ke roda depan melalui kotak dia CVT lah, ataupun Hyundai panggil Intelligent Variable Transmission. Yang itu dia ubah juga, gunakan chain, dia tak gunakan belt biasa. Dan penjimatan minyak ataupun kadar penggunaan minyak tu 5.6 liter per 100 kilometer. Jadi basically Elantra yang ada ni dengan enjin smart stream ni, dia nak highlight ataupun nak utamakan penjimatan minyak lah. Sebab untuk Elantra ada satu lagi version yang belum ada kat Malaysia lah, N-Line tu, dia gunakan 1.6 turbo TGDI, yang tu hasil dalam 200 HP. So itu lain lah, itu versi prestasi. Tapi yang ada sekarang ini untuk kita pasaran di Malaysia ni, untuk jimat dululah. Ya, ada satu lagi kelebihan rasanya untuk Elantra ni, selain dia CBU, untuk justifikan harga yang agak tinggi tu adalah aspek keselamatan lah. So kereta ni datang lengkap dengan Hyundai Smart Sense dipanggil. 6 airbag, ABS, ABD tu kita tak payah sembang dah, tu memang ada. Dan kereta ni tetap juga datang dengan ciri-ciri lain lah, keselamatan termaju lah. Ada AAB, ada peninjau titik buta. Kalau kereta depan jalan, pemandu korang akan dimaklumkan. Sama juga kalau ada kereta atau orang lintas kat belakang, akan ada alert dia. Dan menarik juga untuk Hyundai ni, kalau ada tertinggal katakanlah penumpang kat belakang tu, ada budak kecil katakan nak keluar kereta, itu juga ada alert dia untuk maklumkan pemandu lah bahawa ada penumpang kat belakang. Jadi dari segi keselamatan itu memang agak lengkap dan menarik, dan juga untuk saya jadi kekuatan dan pelengkap kepada penawaran Elantra ni lah. Jadi untuk jaminan ada 5 tahun dan atau 300,000 km, free service ada dalam 50,000 km. Jadi itu penawaran standard untuk kereta-kereta Hyundai lah. Berbanding dengan pesaing yang lain, bergantung bagaimana cara anda nak tengok. Untuk saya simple je, pesaing paling rapat dia adalah Mazda 3 lah, sebab dua-dua CBU, satu dari Jepun, satu dari Korea. Harga pun lebih kurang, cuma kelebihan dari segi prestasi mungkin dekat Mazda 3 misalnya. Tapi kekurangan Mazda 3 pula dekat ruang dalam tu yang kita dah tengok, yang ini lebih luas, lebih selesa, lebih banyak benda yang ada lah. Jadi terpulang. Jadi dah tengok kereta ni, kita dah teliti sedikit sebanyak, luar, dalam, depan, belakang. Jadi apa pula pandangan anda? Kalau ada sebarang maklum balas, sila nyatakan. Sekian dulu untuk saya kali ini. Sampai jumpa lagi. It sound right, boy.